Jatah. Ya saudara, Sapa Jatah kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan saat ini saya sedang berada di Kodam 4 Diponegoro. Pastinya Anda penasaran kan tema apa yang akan kita angkat di Sapa Jawa Tengah ini. Nah, untuk Sapa Jatah kali ini kita bersama dengan narasumber orang nomor 1 di Kodam 4 Diponegoro. Dia adalah Bapak Pangdam Padiponegoro, Bapak Mejen TNI Dedi Suryadi. Dan lebih lengkapnya langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita. Apa kabar nih Pak Panglima? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, luar biasa kalau kita lihat aktivitas Pak Panglima ini. Luar biasa sekali, sibuk ya Pak Panglima ya. Insya Allah, di sini dan di sini. Tapi alhamdulillah tetap bugar fit seperti ini. Harus. Pasti juga olahraganya rutin nih. Yeah. Pak Panglima, ini pemirsa sekalian, ini kan pastinya juga pengin mengenal lebih dekat dengan Pak Panglima. Yeah. Seperti yang kita ketahui sebelum di Kodam 4 Diponegoro ini, Pak Panglima kan juga Danjen Kopassus. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia, yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di Kodam 4, Mbak. Mudah-mudahan bisa lebih menikmati di Kodam 4. Saya sebelum masuk ke Kodam 4 ini, kebetulan saya lama, awalnya itu saya lama di Kopassus, Mbak. Saya kurang lebih hampir 23 tahun di Kopassus. Kami berdinas Kopassus mulai dari Letnan 1 sampai dengan bintang 2, Mbak. Jadi setiap kami naik pangkat itu alhamdulillah ada di Kopassus, mulai dari perwira pertama, perwira menengah, sampai perwira tinggi. Nah, di sela-sela itu tuh kami juga pernah keluar pada saat Dandim, misalkan waktu itu kami di Kodam 3 ada di Cilegon, habis itu Danrem di Solo, setelah itu juga baru masuk lagi Kopassus. Jadi keluar masuk Kopassus. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman kami selama berdinas di Kopassus, karena di saat itu juga kami banyak belajar, banyak berlatih, baik juga tugas di dalam negeri maupun tugas di luar negeri, Mbak. Luar biasa sekali. Kira-kira perjalanan saya kira samalah dengan tentara-tentara yang lain, cuman alhamdulillah saya bisa banyak berkarir lebih banyak di Kopassus lah. Ini menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian loh Pak Panglima. Jadi kan luar biasa nih karirnya hingga saat ini menjadi Pangdam 4 Diponegoro. Pak Panglima, kalau tadi setidaknya pemirsa sekalian sudah tahu ya terkait dengan profil dari Pak Panglima sendiri. Pak Panglima juga sebelumnya pernah menjadi Kasdam juga. Kasdam, ya, ya. Saya waktu itu sebelumnya itu Wadanjen Kopassus. Wadanjen Kopassus, Kasdam. Kasdam di sini ya mungkin dalam waktu beberapa ya mungkin bisa 6 bulan atau berapa lah ya, baru masuk ke Danjen Kopassus, Mbak, di Kopassus. Cijantung. Saya juga nggak nyangka lagi, Mbak. Balik setelah lagi itu ya, Pak Panglima. Ternyata masuk lagi sini lagi. Oke, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menginspirasi buat pemirsa sekalian. Pak Panglima, ini kan pemirsa sekalian kemarin sempat melihat berita yang ada di Kompas TV terkait dengan Kodam 4 Diponegoro ini yang merubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Luar biasa. Ini pastinya juga prosesnya ada tahapannya. Mungkin Pak Panglima bisa menjelaskan lebih detail terkait. Jadi sesuai dengan perintah dari komando atas ya, di mana Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat selalu menyampaikan kepada satuan bawah ya dalam mini Kodam, bagaimana lahan-lahan yang ada saat ini di wilayah masing-masing itu harus lebih produktif ya. Jadi kalau kita sampaikan itu dulunya lahan tidur lah, lahan tidur. Nah, kami melihat banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di wilayah Jawa Tengah ini. Termasuk itu adalah salah satunya yang kemarin di Kendal kami itu adalah lahan Kodam. Lahan Kodam dengan kurang lebih kalau nggak salah 241 hektar.
Itu lahan Kodam 241 hektar, tapi kami berdayakan tanam jagung itu di jumlah 228 hektar. Kemarin akhir bulan Juni kami melaksanakan panen, Mbak. Panen jagung alhamdulillah jumlahnya kurang lebih 1.500 ton. Nah, ini kan lumayan kalau harga jagung juga kita anggap 4.500 atau 5.000, ya lumayanlah pendapatan khusus buat petani. Iya. Karena pada dasarnya kami melihat bahwa bagaimana kita kerjasama TNI bersama masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga petani pun bisa menikmati lah sejahtera kesejahteraannya. Kita kalau lihat tuh luar biasa sekali loh, yeah, itu Pak Panglima. Jadi di Kendal itu kan waktu kita lihat visual luasnya seperti itu dari visual gambar udara, yeah, kan kelihatan memang luas sekali dan itu bisa menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Petani-petani di situ juga waktu panen jagung kita lihat itu Pak Panglima. Oh gitu, udah lihat Mbak? Lihat loh, luar biasa loh itu Pak Panglima. Jadi harusnya ikut juga itu. Iya ya, nanti next time ya Pak Panglima kita diajak ya. Iya. Jadi pastinya ini dari Pak Panglima ada terobosan-terobosan baru lagi ini ya, tapi akan dijelaskan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kita akan lanjutkan perbincangan spesial kita dengan Pangdam Padiponegoro Bapak Mayjen TNI Dedi Suryadi. Pak Panglima, tadi kan kita sudah melihat luar biasa ini waktu panen jagung yang merubah lahan tidur menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu ada terobosan apa lagi nih Pak Panglima? Oh ya Mbak, tadi juga saya lupa nih Mbak, kami juga buka lahan di sini di Metese ini, di sebenarnya di pusat kota Semarang nih. Ternyata Metese masih ada lahan ya dekat Undip. Nah, itu ada kurang lebih ada 200 hektar. Tapi kami coba dulu 50 hektar, kami buka lahan. Ini rencana kami tanam jagung juga. Terus berkaitan dengan tadi di samping juga jagung, Mbak, kita juga membudidayakan kemarin di Kebumen ada pisang kapendis. Pisang kapendis ya, saya lihat baguslah prospeknya dan masyarakatnya juga kita bina di petani, para petani dibina di sekitar wilayah itu dan kami yakin bahwa pisang ini bisa memberikan nilai tambah lah kepada para petani maupun masyarakat sekitar. Tentu didampingi dengan kami ahlinya lah. Kami cari siapa yang kira-kira punya ilmu tentang kompeten. Ya, yang punya kompeten tentang masalah pertanian tadi yang pisang ini, ya kita panggil dan kita ajari masyarakat juga. Samping juga yang udah berjalan itu kelengkeng yang sekarang ada di Magelang. Jadi ada salah satu anggota kami, Babinsa, yang terus membudidayakan kelengkeng. Buah kelengkeng ini. Dan hasilnya juga alhamdulillah cukup bagus gitu loh. Setelah itu juga ada bawang merah di Brebes, ada juga peternakan juga Mbak, kambing, sapi. Wah, luar biasa, berarti upaya mendukung ketahanan pangannya luar biasa ini ya Pak. Iya. Kalau tadi di Robosari ini kira-kira kapan panennya nih Pak Panglima? Jadi yang, kita bisa ngikut. Yang di Metese ini ya, itu ini kan baru buka lahan Mbak. Jadi mudah-mudahan di akhir Juli ataupun awal Agustus bisa tanam perdana lah. Baru tanam perdana, tanam jadi perdana mungkin Agustus. Nanti di 100 hari kemudian baru bisa kita panen. Wah, biasa pokoknya dah. Pokoknya kalau tadi di Kebumen, kemudian di Magelang, kemudian di Brebes, kemudian yang di Rawosari. Ini kan memang budidaya-budidaya, terobosan-terobosan dari Kodam Padi Ponegoro, Pak Panglima. Selain itu ada terobosan apa lagi nih Pak Panglima? Tadi juga saya peternakan, saya kebetulan Mbak, di belakang rumah saya lagi coba
ayam telur, ayam petelur. Saya punya, ini baru kecil-kecilan, nyoba ada 48 ekor. Dan ternyata setiap hari ini bertelur. Bertelur. Nah, saya punya ide, kemarin udah saya sampaikan kepada wali kota juga Semarang, wali kota Semarang, termasuk juga beberapa kepala daerah lah. Bagaimana untuk mengatasi stunting ini loh. Saya mungkin di kelurahan atau di koramil dia bikinkan kandang ayam. Kalau dia bisa bertelur setiap hari seperti yang saya lakukan saat ini di rumah, itu kan setiap hari saya dengan 48 ekor tuh ya 40 ekor, 40 telur lah. 40 telur setiap hari. 40, 41, 42, 43. Nah, kalau di wilayah tersebut itu ada masyarakat yang tentu mungkin kurang bagus ininya secara gizinya, ekonomi, gizi atau apa, ya itu bisa kita berikan itu loh. Oh, berarti salah satu bentuk upaya pencegahan stunting ya, pencegahan seperti itu stunting. Pak Panglima. Luar biasa sekali ya Pak Panglima, ini terobos aja loh. Itu yang kita lakukan di sini. Karena kan kita juga di samping keberadaan kita ini untuk ke dalam, tapi juga kita melihat bagaimana membantu pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kabupaten, iya. Apalagi kalau di Semarang ini kan ingin menciptakan zero stunting. Iya. Dan betul. Alhamdulillah dengan terobosan ini semoga bisa menghasilkan zero stunting ya Pak Panglima. Insya Allah, mudah-mudahan. Luar biasa nih. Nah, selain itu kan kemarin kita juga sempat melihat ada berita juga terkait dengan kerjasama dengan Kementan mungkin terkait dengan pompanisasi, oh, Pak Panglima. Iya, iya. Ya, pompanisasi ini kita laksanakan karena mungkin nanti di, ya kita nggak tahu lah kapan musim kemarau ya. Tapi yang jelas dari kementerian mempunyai program bahwa bagaimana sawah ataupun pengairan yang lain itu bisa kita airi gitu loh. Ada beberapa ini kan posisinya sawah nih, kadang ada sawah di atas, sungainya di bawah. Nah, ini jadi airnya itu harus disedot dulu. Nah, nggak bisa. Nah, ini dari Kementerian Pertanian ada bantuan pompanisasi, Mbak. Pompa saat ini di Kodam ini yang sudah kurang lebih hampir 4.000-an di beberapa titik semua sudah digelar. Ada yang juga yang masih sudah diploting tapi belum dipasang karena memang saat ini airnya masih lancar. Oh, alhamdulillah. Ada juga yang seperti tadi, sawahnya di atas, sungainya di bawah. Bawah. Ini otomatis harus di sedot. Sedot dulu. Ah, sedot sehingga areal ataupun persawahannya sawah aman, dapat air. Bisa diairi lah. Ya. Pak Panglima, berarti ini kan salah satu mungkin pada musim kemarau yang dibutuhkan oleh sawah-sawah yang tada hujan, yeah, mungkin kurang hujan, yeah, seperti itu pompanisasi ini memang urgent. Betul. Dibutuhkan. Hmm. Pak Panglima, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan nih terkait dengan terobosan-terobosan dari Kodam 4 yang luar biasa sekali, yeah, manfaatnya. Yeah, ini. Yeah. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini dengan Pangdam Padiponegoro. Pak Panglima, tadi kan memang luar biasa kalau kita lihat upaya dukung ketahanan pangan yang telah dilakukan oleh Kodam Padiponegoro ini luar biasa. Apalagi tadi ada tambahannya untuk pencegahan stuntingnya ya Pak Panglima. Yeah. Dan yang mau saya tanyakan ini program unggulan dari Pak Panglima sendiri ini apa nih? Sebenarnya semua unggul ya. Bibit unggul semua. Artinya semua bisa kita berdayakan untuk kepentingan masyarakat lah ya. Nah, ada satu juga yang sebelumnya belum pernah dilakukan gitu loh. Nah, apa itu Pak Panglima? Jadi kami kan selama kurang lebih hampir 4 bulan ya di sini jalan-jalan ke pelosok-pelosok lah, pedalaman, banyak ada keluhan-keluhan masyarakat
yang tentu juga mungkin di sini intinya bahwa kami menutup apa yang belum dilaksanakan oleh yang lain gitu loh. Mungkin pemerintah daerah udah semua banyak berbuat, tapi saya yakin belum semuanya gitu. Yeah. Nah, waktu itu kami ke Brebes, ada masyarakat yang kita tawarkan, ini Pak kalau pulang pergi atau berangkat kemana melewati sungai, wah kasihan juga. Anak sekolah juga kalau berangkat itu ada yang buka sepatu, ya Allah, dia nyebrang sungai. Ada juga pakai perahu, ya. Nah itu kita melihat bahwa wah ini bagus juga nih kalau kita buatkan jembatan. Kebetulan ada rekan-rekan kami yang bisa membantu, Mbak, bisa membantu untuk mewujudkan tersebut, karena memang konektivitas infrastruktur ini kan PR bersama lah, yang tentu bisa nanti dampaknya ke pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain lah. Kita buat, ya ternyata bisa lebih cepat, Mbak. Kami udah buat di Kecamatan Tonjong di Kabupaten Brebes, ini ada 3. Jadi di Brebes ada 3, di Tegal itu rencana ada 4, Mbak. Tapi yang udah selesai di Tegal 2. Jadi kurang lebih 5 yang udah selesai. Sudah 5 yang sudah selesai. Yang kelima. 2 baru on progress lah. On progress, oke siap, kita akan kawal nih Pak. Kawal 5. Berarti ini yang 5 ini dalam waktu kurun waktu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, luar ya. Luar biasa sekali. Jadi semua jalan, di Brebes jalan, pada saat Brebes udah ini di Tegal udah mulai jalan. Waduh. Jadi kita cari lagi di mana misalkan ini di Tegal ini sambil kita dapat lagi misalkan, nah baru kita... Oke, berarti ini buat pemirsa sekalian yang mungkin saat ini berada di desa-desa terisolir, yeah, yang susah aksesibilitasnya, susah, yeah, seperti itu, pingin dibikinkan seperti itu, gimana Pak Panglima? Boleh, nanti tinggal ngobrol-ngobrol sama Dandim, kan di wilayah ada Dandim nih. Oke, siap. Ada ya. Dandim, coba Dandim, saya juga udah saya perintahkan ke Dandim. Dandim coba cari tempat-tempat yang terisolasi. Kemarin terakhir, Mbak, itu malah di mana? Tegal, di Kecamatan Balapulang, itu jalan malah bukan jembatan aja, jalan yang kita buka. Kebetulan tanahnya itu milik perhutani. Kita koordinasi dengan instansi tersebut, ternyata boleh digunakan jalan untuk masyarakat. Jadi dari salah satu desa, ini perhutani, habis itu ini ada desa lagi, biasanya dia harus menempuh 2-3 jam lah untuk sampai ke desa tersebut. Nah dengan adanya kemarin jembatan, jalannya dibuka ya hitungan menit lah, bisa mungkin paling 5-10 menit dia bisa sampai. Kita respect sekali, luar biasa sekali jembatan gantung merah putih itu ya Pak Panglima. Kita lihat itu beritanya juga ada di tayangan Kompas TV, itu jembatan gantung merah putih yang jadi masyarakat di situ betapa bersyukurnya. Alhamdulillah, akhirnya akses menjadi mudah, tidak hanya untuk yang pendidikan, ekonomi. Kemudian apabila ada mungkin ibu-ibu yang akan melahirkan, kan sebelumnya kan harus mutar dulu. Iya, waktu itu juga ada susah, katanya yang dari masyarakat yang sakit, sampai ditandu pakai sarung itu. Pakai sarung, pakai bambu, lewat ke sungai, kan miris sekali, kasihan. Miris ya Pak Panglima, jadi nggak tega gitu, apalagi kalau waktu musim penghujan seperti itu kan. Alhamdulillahnya ada jembatan gantung merah putih, dan ini merupakan program unggulan terobosan yang luar biasa. Semoga ini bisa berkelanjutan ya Pak Panglima, jadi bermanfaat buat masyarakat, luar biasa sekali ini. Berarti dari total 7 tadi Pak Panglima, ada 5 yang sudah selesai, 2 lagi on progress. Dan saya namakan ya jembatan merah putih 1, jembatan merah putih 2, jembatan merah 3. Pak Panglima, jadi udah sampai berapa nanti bisa hitung enggak? Kita boleh tanya enggak kok namanya jembatan merah putih ini? Jadi ini kan simbol-simbol negara ini kan sesuai dengan bendera merah putih ini, biar masyarakat pun
bahwa negara hadir untuk masyarakat. Jadi ini ya ini kita juga kepanjangan tangan dari pemerintah gitu. Dengan membuat itu kita kepanjangan pemerintah dan kita simbolkan bahwa itu adalah jembatan dan kita cat warna merah ininya putih. Jadi masyarakat ataupun anak-anak selalu mengingat bagaimana apa simbol negara ini merah putih ini harus kita pertahankan. Oke, luar biasa sekali. Pak Panglima, ini kan kita masuk di tahun 2024. Kemarin kita sudah ada gelaran Pilpres, alhamdulillah berjalan lancar, aman, dan sebentar lagi ini juga ada Pilkada 2024. Yeah. Mungkin Pak Panglima punya himbauan buat pemirsa sekalian. Oke. Jadi kami himbau kan sekarang itu udah mulai bermunculan nih Mbak, kandidat-kandidat ini banyak sekali di kabupaten sampai dengan di kota termasuk juga provinsi, banyak kandidat-kandidat termasuk juga partainya juga banyak lah. Saya yakin masyarakat pun pasti berbeda-beda, ada yang ini milih ini, ada yang milih ini, yang lain-lain lah termasuk juga partainya. Nah, kita himbau walaupun juga berbeda-beda pilihan, ya berbeda-beda mungkin calon yang akan kita pilih, termasuk berbeda partai, ya kita himbau kepada masyarakat, ya janganlah menjadi perpecahan lah. Iya. Ya, karena pilihan, beda pilihan itu is okay, nggak ada masalah, itu namanya demokrasi gitu. Tapi setelah itu ya selesai. Iya. Jadi kita berharap bahwa kepada masyarakat ataupun kepada pemirsa semuanya, ya walaupun berbeda pilihan tapi tetap kita mempunyai tujuan yang sama, ya memiliki, jangan sampai terpecah belah gara-gara masalah pilkada ini. Oke, berarti tetap bersatu demi keutuhan ya Pak Panglima ya. Kita di sini juga membantu, kan kita juga ada kepolisian yang mempunyai tugas pokok untuk keamanan dan kami juga sering koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu dan menyiapkan bagaimana kiat-kiat ataupun kira-kira ya untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Kemarin beberapa kali kami latihan juga, namanya latihan kesiapsiagaan operasional satuan. Nah itu juga ada beberapa mungkin yang kira-kira rawan, ada yang sudah ada pemetaannya gitu ya Pak Panglima. Mudah-mudahan semua berjalan aman, lancar. Kondusif, ya, aman. Kondusif. Pak Panglima, terima kasih atas waktunya, perbincangan ini luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan terkait dengan terobosan-terobosan yang luar biasa bermanfaat buat masyarakat. Semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi ya Pak Panglima ya di waktu-waktu yang lain mungkin dengan tema-tema yang lain dan mungkin waktu panen bersama nanti kita bisa ikut ya Pak Panglima ya. Oke. Nanti kita kasih tahu. Siap. Tapi jangan minta hasilnya ya. Buat masyarakat itu. Buat masyarakat luar biasa sekali. Pak Panglima, terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat pemirsa sekalian. Saya Farida Maria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.